Sehat, ini dia. Oh, Hai syukur. Papa Dilan. Hai, Papa Yadila, selamat pagi. Oh, ada Papa dua, Dilan, Papa Dilan dan Bapak Dilan. Bapak Dilan. Wah, itu ada dua tuh. Why are you getting? Selamat pagi, Pak. Kenapa Dilan tuh? Where is your saya Bapak Dilan ngantuk ya, Bapak Dilan ya. I love your silly face. I love your silly face. Ya, lagi gak mood. Lagi gak mood. Kenapa? Biasa ada, pasti ada drama. Oh, alah. Pasti yang selalu menang. Pasti yang menang Dilan. Yang menang Dilan atau enggak? Good morning sayangku. Oke, thank you so much for join us, Papi Dilan dan Mama Dilan. Hari ini lengkap ya hari ini ya. Iya. Yeah. Oke, okay, Dilan, are you ready? Are you ready? Karena kita mau exercise. Oke, okay, nanti ajak Papa exercise tapi depan kamera ya. Bukan lagi main badminton, apa nonton Papa main badminton. Iya, main badminton sama Kakak Shannon ya, Shannon. Oh, Dilan enggak suka main badminton. Oh, Dilan enggak suka, tapi suka nonton Papa main badminton ya, Dilan ya. Oke, okay. Are you ready Dilan? Oke. Okay. Oke, okay, Papi dan Maminya Dilan, kita mau lihat rap pot Dilan, wow, Dilan, oke, okay, kita lihat ya. Coba ini Dilan, apakah ini betul? Banyak tugas yang tidak disapit. Dilan, coba lihat namanya di sini, betul nggak ini namanya Dilan ya? Is it correct your name? Oh betul, berarti tidak salah. Kita mulai, oke. Okay. Nah Dilan, di sini Memelko akan share nanti sama mamanya Dilan ya, boleh dibaca untuk yang lainnya, tapi hanya beberapa yang kita highlight di sini untuk begin to grow self discipline. Nah, coba lihat nih. Dilan ya sejauh ini memang lihat sama Miss Santi lihat, Dilan itu sebenarnya anaknya tuh selalu well prepared. Kalau pagi sudah ganteng ya Miss Santi ya. Ya, betul. Selalu pakai kemeja. Aduh, udah cakep banget deh, Pak. Terus dengan bedaknya, dengan rambutnya yang di sini. Itu siapa yang kasih bedak? Siapa yang kasih bedak? Oh, Papa kasih bedak. Oke, okay. Tapi selalu rapi. Oh, oke, okay. Baiklah. Nah, itu dia. Nah, tapi kadang-kadang ada loh yang kadang kalau sudah dipanggil, Bapak Dilan, terus Dilannya nggak ada. Lari-lari. Muncul. Nggak ada di tempat. Ya, kira-kira ya. Itu lagi ngapain ya, kira-kira ya? Buka kulkas. Cari snack, apa aja buat ngemil, padahal udah sarapan. Oh, I see. Oh, jadi begitu. Oke. Oke, oke. Nah, jadi nanti term berikutnya nih, kalau misalnya Dilan mau ada sesuatu, bilang ya, Miss, can I go to the toilet? Can I go to the... Nah, jadi teacher gak kecarian, iya, gak mau cari di mana Dilan, gitu. Boleh? Boleh, Bapak Dilan? Oh, begitu. Oke deh. Nah, terus yang perlu kita latih juga ini Mami dan Dedinya Dilan untuk konsentrasinya Dilan. Jadi, saya senang nih karena orang tua selalu ada di samping ya. Pasti selalu ada, karena saya tahu karena Dilan selalu melihatnya ke arah kiri. Pasti ada seseorang yang mendampingi. Nah, cuma karena kalau mungkin memang pas lagi tidak di tempat, nah itu yang Dilan apa namanya suka lari-lari keluar dari kamera. Iya, emang benar. Aduh, kadang-kadang memang itu sih apa struggle juga sambil terima telepon, balas email. Oke. Ya gitulah. Itu jadi kita mengerti, tapi sejauh ini kita benar-benar menghargai dukungan dari orang tua. Iya. Selama proses pembelajaran online di rumah untuk Dilan. Jadi mungkin boleh kalau misalnya bisa sebelum pagi itu worksheet-nya itu memang sudah ditaruh di sini. Jadi supaya waktu kita tanya, ayo anak-anak siapkan. Kadang-kadang Dilan suka bilang, tunggu mami lagi telepon atau papaku lagi kamar mandi. Contohnya seperti itu. Iya, jadi iya, mungkin betul, boleh disiapkan betul terlebih dahulu jadi supaya dia bisa cari sendiri, kita tunjukkan dia cari, oh sudah ada di situ.
Jadi itu membantu dia juga untuk lebih mandiri sih sebenarnya. Iya sayang. Mopeng. Apa itu mopeng? Mopeng atau mospeng? Mopray. 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 Oh, dia langsung duduk. Oh, oke, okay. That's very good. Oke. Okay. Oh, jadi waktu itu kan pernah ya Memelva suruh Dylan stay ya? Dylan. Yeah. Waktu lagi ada gitu lagi ya. Di bahasa Indonesia ya kalau enggak salah ya. Iya, iya. Iya. Oh, suruh stay. Dia bilang juga ke temennya. Nanti kamu stay loh after class. Oh iya, dia bilang di kelas teman-temannya, betul. Iya. Kayaknya itu perlu tuh mujarab juga tuh, Miss. Tekniknya itu. Aduh, jadi aduh. Tapi oke, okay. Tapi Dylan makanya Dylan berusaha supaya enggak stay after class. Dylan follow the instruction. Terus kalau ada oma juga, kalau ada oma Dylan kadang-kadang suka marah-marah sama oma. Marah sama oma. Kenapa suka oma marah? Ini malah diajarin omanya ya. Begini loh oma. Kenapa? Kenapa omanya nggak tahu mau bilang apa? Oma nggak bisa tunjukin ini kali. Oh I see. Oh, oke lah. Tapi ngomongnya baik-baik sama Oma ya. Iya. Oke. Okay. Oh, ya udah nggak apa-apa, lupa lagi nggak apa-apa. Yang penting Dylan kalau bicara sama Oma harus yang baik ya. Supaya Omanya senang. Oma senang. Oma bahagia deh kalau lihat Dylan bicara baik-baik. Aduh, mau disayang-sayang terus Dylannya. Oke, okay, Dylan. Oke, okay, sayang. Nah, jadi untuk ini aja kita perlu encourage Dylan untuk di bagian bahasa ya. Mami and Daddy-nya Dylan. Untuk bahasa Indonesia sendiri, membaca. Gimana Miss Santi? Untuk membaca bahasa Indonesia-nya Miss Santi senang sekali. Dylan sudah ada kemajuan. Oh. Harus lebih banyak latihan lagi, sayang. Betul. Sudah tidak dieja lagi loh membaca. Yeay. Selamat for you, Dylan. Wow, very good. Keren. Jadi kalau bahasa Indonesia kata Miss Santi sudah hebat dia. Untuk bahasa Inggris, Memelva juga miss. Mami and Daddy-nya Dylan, saya melihat Dylan waktu membaca simple English word, ada bagian kata yang memang dia langsung bisa baca gitu. Tanpa dieja juga. Jadi memang itu harus sering-sering latihan supaya membiasakan dia jadi apa? Familiar gitu sama long vowel, sama blending sound, sama rhyming family. Tapi saya senang dibandingkan dari term sebelumnya, ini dalam bahasa Inggris ya, konteks bahasa Inggris, ini sudah lebih jauh lebih berkembang untuk membacanya. Tapi memang perlu kita encourage lagi untuk yang sentence. Saya ada bikin highlight di sini untuk reading simple English sentence di sini untuk dibantu, masih dibantu ya. Oke, dan yang selanjutnya, nah ini yang exercise tadi. Nah, jadi Dylan semangat ya buat exercise ya sayang. Dylan suka exercise di rumah juga kan? Oh, lompat-lompat di kursi tuh. Nah, coba nanti kalau exercise tempat tidur. Nah, itu bagus, tapi jangan nanti tempat tidurnya jadi rusak. Oke, okay, Pak. Iya, makanya. Oke, okay, Pak. Nah, jadi ini notes yang kita berikan untuk Dylan ya, Mami. Kalau boleh dibaca. Jadi ini dia. Coba kita lihat. Dylan itu carry itu adalah is a caring boy. Jadi saya lihat dia punya concern ke teman-temannya, ada sesuatu dia bisa perhatikan dan khususnya untuk Nile ya. Kayaknya Nile ini best friend-nya sekali ya. Jadi Miss tunggu Nile belum. Miss, dia belum. Oh, dikit-dikit Nile. Nail aja tuh yang di ini. Oke, okay, I see. No. Jadi terus dia bisa respon ya waktu kita suruh baca, dia menonton sesuatu, discuss ke di kelas juga dia suka apa namanya ekspresif ya.
dia suka ekspresi. Saya lihat mau ngontrol terus ya. Iya, betul. Dia cheerful boy, terus dia punya sense of humor. Jadi kadang-kadang dia celetukannya itu bikin lucu dari atau tidak, ya itu buat kita ya jadi lucu gitu loh. Terus nanti diakhiri itu dengan ini, dengan silly face-nya itu. Nah, itu yang memang Pak, jangan pernah hilangin silly face-mu ya. Itu yang memang ya bilang ya. Iya, betul sekali. Aduh, ya. Maaf ya, enggak apa-apa. Bahkan waktu ini loh, waktu foto ini loh, Misanti, foto bahasa Inggris atau bahasa Indonesia mungkin ya. Ini foto dengan silly face juga loh ternyata. Oh, Memeva kayaknya pernah cerita ya waktu Misanti berdoa, Dilan juga main-main begini-begini ya. Ya, itu dia. Karena waktu itu Memeva lagi izin, di jalan kayaknya. Di jalan karena kami ada acara guru, lalu ada Misanti. Nah, Memeva waktu itu baru join kan, cuma join kamera terus baru join kamera. Terus Memeva lihat, oh ini lagi berdoa nih. Pas lagi berdoa cek satu-satu. Karena enggak, loh kenapa Dilan mukanya di depan begitu-begitu ya? Aduh, bener-bener deh nih anak. Oke, tapi Dilan mau berubah kok Mami. Iya. Dilan mau kok. Dilan sudah banyak berubah kok. Dilan sudah banyak. Iya. Ya. Oke, ya. Dilan sayang. Hey. Mana Dilan ini? Enggak ada. Ben. Kenapa? Kenapa? Dilan ini pusing atau apa ini mendengarkan Mami apa dari tadi bicara? Iya. Aduh, ya, kamu itu benar-benar loh. Kalian selari juga ya, kita suka suara-suara tuh enggak pas dia enggak unmute. Aduh, aku lagi gimana? Dilan, Shannon, aduh pusing deh, mama juga. It's okay, Mami. It's okay. Nanti kita akan bantu untuk nge-mute. Ya begitulah, ya, Mami. Itulah kalau namanya di rumah kan kita enggak bisa kontrol ya, Mami. Kadang-kadang kita lupa. It's okay. Kita mengerti kok. Oke, Dilan. Dilan, ada yang mau disampaikan, Dilan? Ada yang disampaikan untuk miss-missnya yang tercantik ini? Apa? Dilan mau say something? You want to say something? Oke, okay, you're most welcome, sayang. Keep up the good work ya, sayang ya. Tetap semangat ya. Dilan tuh pinter loh anaknya. Karena kamu suka explore loh kamu ini. Benar-benar suka explore. Ya. Dia kadang suka ingat, oh mama ada assignment yang belum ditugas, really? Ya, apa lagu. Cuma oh iya Dilan. Aduh, sayangnya yang banyak miss. Itu siapa itu yang bikin layar itu semuanya merah putih? Itu luar biasa sekali loh. Yang di TV merah putih, yang di sini merah putih. Lalu papanya, aduh, gitu. Luar biasa. Thank you ya Papi Dilan ya. Sudah maksimal banget loh itu. Saya bilang, wah ini cuma dia yang pakai merah putih di samping. Iya. Keren. Yeah, thank you Dilan. Miss, belum apa graduation-nya bukan bulan April kan? Nah, bulan Juni. Juni ya, oke. Juni, tapi untuk dia online atau offline sih kayaknya kalau untuk TK belum ada info lebih lanjut. Yeah, tapi kalau untuk SMP SMA seperti ada perbincangan mereka mau offline. Seperti itu. Oh, iya. Oke, okay, baik. Itu aja. Oke, okay. Ada lagi concern buat kami sebagai guru dari orang tua untuk masukan bagi kami? Enggak ya, bagus semuanya, kita happy. Terima kasih banyak sudah membantu Dilan. Sama-sama Mami, and Daddy-nya juga yang selalu dukung Dilan di rumah ya. Dilan masuk Makarios ya? Dilan masuk Makarios? Grade 1 ya, grade 1 ya? Grade 1 SD Makarios ya Mami. Tadinya, tapi kita nggak jadi karena sudah coba kayaknya terlalu jauh ya. Kita kan rumah Bekasi ya, terus kalau ke sana jaraknya kayaknya agak susah gitu. Kemarin sempat berpikir untuk online kan, tapi kasihan juga kalau typical Dilan ini online. Dia perlu ketemu teman apa, akhirnya dengan berat hati akhirnya kita mau cari yang lebih dekat aja. Sebenarnya sih maunya tetap Makarios karena kan banyak ini ya apa pelajaran Alkitabnya, tapi ya itulah ya mau nggak mau berarti dekat sekolah lebih... ya iya dekat rumah ya. Oke, sekolah umum swasta ya tapi ya iya gitu. Wow, ya. We miss you. Aduh. Padahal kita udah bayar lagi. Tapi bisa diambil, Mami. Bisa dikasih sama Miss Dewi ya, Mami ya. Oh.
Amin, amin. Bareng sama Nail. Tadinya Nail juga kan gitu, tapi karena dia pindah rumah, jadinya nggak jadi deh. Ah, so sad. Iya, tapi tetap keep in touch ya, Dylan ya. Nanti kita seminggu sekali atau sebulan sekali lah paling enggak ya, kita teleponan ya. Oke, okay, boleh, boleh. Boleh. Okay. Thank you so much, Mami and Daddy, for your support ya. Yang selalu mendampingi. Dylan, tetap semangat ya. Oke, okay. Boleh nggak kita fotoan? Tapi Miss Santi, satu yang formal, satu yang silly face. I love silly face. Oke, okay. Coba Miss Santi, kita yang formal dulu sama yang normal dulu. Oke, okay. Tunggu belum, Bapak Dylan. Belum. Ready, ayo silakan Miss Santi. 1, 2, 3, cheese. Oke, sekarang silly face. Coba silly face. Oke, silly face sama Mami Nedi juga. Oke. Oke, thank you so much. Nah, ini Dylan ini sakit yang paling dikangenin nama Dylan ini nih. Iya, benar. Oke, sebelum kita selesai boleh kita berdoa dulu, Mami and Daddy. Oke, mari kita berdoa. Praying position, Dylan. Fold your hands, close your eyes. Oke, let us pray. Ya Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan yang baik oleh karena berkat Tuhan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena kami boleh dapat berbincang dengan orang tua dari Dylan dan juga dengan Dylan. Tuhan kami mengetahui keadaan mereka masih baik-baik saja dan selalu sehat. Ini semua karena pertolongan Tuhan. Kami telah membahas perkembangan Dylan khususnya di sepanjang term 3 ini. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati anak ini dalam pertumbuhannya, Engkau berikan kesehatan yang baik dalam pendidikannya, Engkau berikan kepintaran dari surga. Biarlah dia tetap menjadi anak yang selalu menjadi kebanggaan dan sukacita di tengah-tengah keluarganya, terlebih menjadi anak Tuhan yang setia. Jadikan dia anak yang penurut kepada kedua orang tuanya, terlebih takut akan Tuhan. Tuhan, kami juga khusus berdoa untuk kedua orang tuanya, Papa Mama Dylan. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dari surga, roh panjang sabar dalam mendidik Dylan dan juga Kakak Shannon, agar kedua anak ini boleh dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau memberkati usaha pekerjaan tangan yang mereka lakukan, biarlah itu menjadi berkat bagi rumah tangga ini, dan berkat itu boleh dapat mereka kembalikan dengan ucapan syukur hanya kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami yakin percaya Tuhan akan menyertai kami khususnya sepanjang sisa hari ini. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas kami, bukan kehendak kami. Ampuni Bapa segala dosa kesalahan kami, karena kami alaskan doa ini hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, selamat bekerja Mami. Selamat bekerja Bapak Dylan. Selamat berkati. Ya. Bye.